الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a fi ulumi fi darin amin wa ruya dan telah diriwayatkan an Aisyah radhiyallahu anha dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun fil masjid di waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sedang duduk ya di masjid. Jadi bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun fil masjid di waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk. Ya, sebentar kita bahas kalimat dulu. Wa aslu baina antudofa limuta'adidin ghairi jumlatin fakafat ma'anil idofati lilmufradi au anil idofati aslan fasarat limujaradir robati wal mufuja wal mufaja'ati wa aslu baina dan asal baina itu antudofa yaitu diidofahkan limuta'adidin kepada yang berbilang-bilang ghairi jumlatin namun yang bukan jumlah ya, bukan jumlah. Jumlah itu ada jumlah ismiyah gitu ya, fi'liyah, tapi dia berbilang-bilang jumlahnya ada berbilang. Kalau berbilang-bilang 1, 2, 3 gitu ya. Fakafat ma anil idofati lil mujarradi maka cukuplah ya akan dia cukuplah dia ya si baina ma oleh ma jadi cukup mudofnya kepada idofanya kepada ma mudofnya kepada ma anil idofati lil mufradi daripada idofah kepada mufrad au oh, jadi ma cukup diwakilkan ya mewakili yang berbilang-bilang itu au oh, anil idofati aslan atau daripada idofah pada asalnya cukup ma ya mewakili fasarat maka jadilah ia si baina limujarradir rabti wal mufajaati bagi semata-mata mengikatnya semata-mata maksudnya murni ngikat dan tiba-tiba ya jadi datang tiba-tiba mufaja'ah itu datang tiba-tiba sekonyong-konyong ya seketika gitu ya wa iz ba'da limujaradi ta'kidi mufaja'atiha dan is dan kalimat is setelahnya setelah baina ya bainama ya nanti kan ada bainama iz gitu ya itu bagi semata-mata memperkuat datang tiba-tiba ya. Jadi untuk memperkuat datang secara tiba-tiba iznya itu semata-mata ini murni maksudnya begitu ya wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan lafaz Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lafaz Rasulullah itu mubtadaun jadi bainama rasuluk makanya bacanya rafa dengan dhamma ya bacanya rafa kenapa karena jadi mubtada wa jalisun khabaruhu dan lafaz jalisun itu khabarnya jadi kalau ditanya rasulu irobnya jadi apa mubtada jalisun jadi apa khabar di waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
duduk, ya, sedang duduk di masjid, ya, di waktu Rasulullah SAW duduk, ya. Jadi Rasulullah mubtada jalisun khobar. Jadi kita kalau baca kitab tuh mesti tahu i'rabnya. Ini i'rabnya jadi apa? Ini i'rabnya jadi apa? Kenapa? Karena dengan i'rabnya kita tahu, nanti kita bisa menempatkan terjemah yang baik, yang benar. Kalau kita enggak tahu i'rabnya, maka kita enggak bisa untuk menerjemahkan kalimat yang benar. Ya. Saya dulu pernah kursus khusus, ya, menerjemah, khusus ya, menerjemah yang baik, ya, selama 6 bulan dulu di LBIK, ya, dulu masih ada LBIK dulu, khusus menerjemah, menerjemah yang benar. Kadang kan kita menerjemah gitu, barang siapa itu, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah, itu barang siapa mengatakan la ilaha illallah, umpama begitu, ya, barang siapa yang datang, barang siapa, itu kurang cakep tuh katanya begitu, ya, kata guru saya itu kurang cakep. Yang bagus, kata beliau waktu itu, ya, saya ngaji, kata beliau, yang bagus itu siapa saja atau siapa orang. Karena memang terjemah itu mesti belajar menerjemah yang baik, gitu ya, biar mudah dipaham. Gitu. Nah, itu dia dipengaruhi oleh i'rab dalam menerjemah. Jadi kita mesti tahu i'rab. Ini i'rab jadi apa? Jadi mubtada. Ini i'rab jadi apa? Jadi khobar. Oh, berarti gini. Ini apa? Jadi i'rab jadi fa'il. Oh, berarti ini. Jadi apa? Jadi maf'ul. Oh, berarti ini, gitu. Ini i'rab jadi apa? Maf'ul li ajri maf'ul ma'a. Ya. Jadi mesti tahu i'rab. Enggak boleh enggak tahu. Setiap kali kita baca begitu. Kita tahu i'rab ini i'rab jadi apa nih? Ini jadi apa nih? Tanya diri kita ketika kita baca, ini i'rab jadi apa? Jadi kita tanya dulu. Setelah kita udah enggak bisa, baru kita tanya dengan sahabat kita, dengan teman kita, ya, atau dengan guru kita. Kalau kita malu sama guru, tanya sama teman yang pintar jawabannya. Jadi jangan sampai kita baca kitab enggak tahu i'rabnya. Jadi usahakan setiap kali kita baca tahu i'rabnya. Gitu ya. Itu dibiasakan begitu. Jangan udah rapi ngaji udah dah. Jangan begitu. Jadi mesti tahu nih i'rabnya apa. Gitu ya. Kaza qalahu syekhuna Yusufu, seperti inilah, ya, yang dikatakan oleh guru kami Yusuf, Syekh Yusuf. Ini juga, ya, kalau dalam menerjemah yang baik, qalahu syekhuna, ya, seperti inilah atau begitulah, ya, kalau waktu itu saya belajar, jadi ngartinya fa'il dulu, seperti itulah guru kami telah mengatakan, yaitu Syekh Yusuf. Tapi kalau belajar, ya, dulu masih awal belajar, ya, sama di kampung itu saya belajarnya telah mengatakan akan dia oleh guru kami. Nggak apa-apa itu untuk awalan. Nah, kalau untuk udah tingkat di atas, nah, kita harus rubah nih, caranya yang baik, untuk bahasa Indonesia yang baik. Jadi kalau begitu apa? Tempatnya kita lihat. Kalau tempatnya masih belajar, belajar, ya, hemat saya yang paling bagus adalah yang letter lock aja. Tapi kalau udah yang level yang di atas, ya, harus yang terjemah yang baik, bahasa Indonesia yang baik. Ya, seperti ini nih, ya udah kita terjemahkan seperti inilah atau begitulah yang dikatakan oleh guru kami Syekh Yusuf. Ya.
Jadi aktif kita artikan dengan secara pasif. Waqala Ahmad Ad-Dardir, Ad-Dardir berkata oleh Syekh Ahmad Ad-Dardir, ini beliau punya kitab, ini kitab Dardir. Dulu saya selalu baca sama guru saya Kiai Mahfuz kitab Dardir ya. Setiap kali dulu masih dulu ya ngaji sama beliau. Emang ngajinya setiap hari ngajinya. Ya. Di Rawa Buaya. Saya ngaji di Rawa Buaya sampai 19 tahun. Itu ngaji sama beliau itu setiap kali bulan ya Rajab Isra wal Mi'raj itu bacanya kitabnya Dardir. Yang lain stop dulu. Ya. Bacanya kitab Dardir ya sampai hatam. Besok tahun besok lagi baca lagi Dardir lagi sampai hatam. Sampai apa lah jadi. Ya, Ahmad Dardir. Nah, beliau juga dari gurunya juga begitu. Dari gurunya waktu belajar di Mekah, Syekh Ismail Zain Yamani. Bainama kata beliau zorfu zamanin. Lapas bainama itu adalah zorf zaman. Tudopu dia diidofahkan ilal jumali kepada jumlah-jumlah. Ya, kepada jumlah-jumlah. Nah, beliau lain lagi nih jumlah-jumlah. Kalau tadi kan enggak. Ya, dikatakan antudofa limuta'adirin untuk baina. Didapatkan kepada yang berbilang-bilang ghairi jumlatin bukan jumlah. Nah kalau di sini beliau bainamanya, kalau tadi bainanya, bainama itu zorob zaman. Zorob zaman berarti masa. Nah maka artinya apa? Di waktu masa. Didapatkan tudofu ilal jumali kepada jumlah. Ya. Kepada jumlah. Jumlah itu kan ada jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah gitu ya. Nanti di sini ada fi'liyah. Summat ya, yang sebelumnya ada ma. Summa dominat makna syarti, kemudian mengandung ia si bainama itu ya, mengandung ia akan makna syarat. Dia mengandung makna syarat. Faliza, maka ketika mengandung makna syarat, mesti maka nanti ada jawab syarat. Gitu. Jawab syarat. Faliza kanat la buddala amin jawabin, maka oleh karena itu adalah ya enggak boleh enggak baginya bagi bainama min jawabin daripada jawab. Jadi mesti ada jawab. Maka dia mesti ada jawab. Jadi kalau syarat itu mesti ada jawab. Wa jawabuha la budda an yakuna makrunan bi iz kama huna au bi iz au bi iza al fujaiyataini. Maka enggak boleh enggak. Dan jawabnya itu enggak boleh enggak. Jawab bainama. Karena dia mengandung makna syarat, maka enggak boleh enggak. Bahwa dia itu disertai dengan iz sebagaimana di sini atau dengan iza. Yang keduanya iz dan iza yang fujaiyah. Yang bangsa fujaiyah, yang fujaiyah. Datang secara tiba-tiba. Jadi pengertiannya tiba-tiba. Sekonyong-konyong itu bahasa bahasa Indonesia juga tuh sekonyong-konyong tuh. Dadakan bahasa Betawi. Wal makna maknanya baina auqati kauni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan fil masjid, di waktu keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di masjid begitu. Iz tiba-tiba. Ya, iz tiba-tiba dakhalat imra'atun, masuk seorang perempuan. Jadi di waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di masjid, tiba-tiba datang seorang perempuan min Muzainata, dari kabilah Muzainah. Rasul ya, ketika Rasul di waktu Rasul lagi masuk ya, di waktu Rasul sedang duduk di masjid, tiba-tiba datang seorang perempuan
dari kabilah Muzainah. Kita bahas lapas lagi sebentar. Muzainah bitasghir. Muzainah itu dengan tasghir. Bacanya tasghir Muzainah. Ismu qabilatin min mudhari. Itu nama qabilah daripada mudhari. Wa huwa Muzainah ibnu Adin Adin bin Tabiqata bin Ilyas bin Mudarin. Ini adalah Muzainah bin Adin bin Tabiqa bin Ilyas bin Mudar. Tarfal bi fathhi fa'i dengan fathah fa aitu tinusiyabah. Ini tarfal dengan fathah fa artinya dia memanjangkan bajunya. Jadi di waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di masjid, tiba-tiba ada seorang perempuan datang, ya. Ada seorang perempuan daripada kabilah Muzainah datang secara tiba-tiba kepada Rasul, ya. Datang secara tiba-tiba. Tarfalu, dia itu memanjangkan bajunya, fizinatin la'a fil masjid, di dalam berhias bagi perempuan itu di masjid. Jadi bajunya panjang dalam rangka berhias. Jadi dia berhias datang ke dalam masjid dalam keadaan berhias. Di situ ada Nabi. Jadi Nabi lagi duduk di masjid, tiba-tiba ada perempuan datang pakai baju panjang. Baju panjang itu rangka berhias, jadi berhias dia perempuan itu. Faqala Nabi, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma ayyu annasu wa ay manusia. Jadi di situ banyak manusia, banyak orang-orang itu para sahabat. In au nisaakum, cegahlah, laranglah istri, ya, perempuan-perempuan kamu, ya, bisa istri bisa anak, an lubsi zinati wa tabakhturi, daripada memakai perhiasan dan berbangga-bangga. Tabakhtur maksudnya apa? Ya. Berhias nih maksudnya apa? Tahsinil masyi, ya. Tabakhtur itu, ya, tabakhtur ni artian tabakhtur nih. Ai tahsinil masyi, memperbagus jalan. Ya. Laranglah perempuan-perempuan kamu daripada memakai perhiasan dan memperbagus jalan. Jadi jalannya dibagus-bagusin, lenggak lenggok, lenggak lenggok, lenggak lenggok. Gitu ya. Gitu jalannya. Mana jalannya? Iya. Udah orangnya cakep. Ya, apalagi belakangnya. Aduh ya Allah. Orang lihat deg-degan dadanya, astagfirullahalazim. Ya, ini jangan kita bilang begini ya, apalagi kita para penceramah, jangan kita bilang kalau ada perempuan cakep kagak dilihat, sayang-sayang. Dilihat haram. Hemat saya jangan suka kita ngomong kayak begini. Itu omongan enggak pantas. Ya, bercanda apa di situ? Manfaatnya apa bercanda begitu? Ya, itu bercanda yang enggak ada manfaatnya. Bercanda apa yang seperti itu? Jangan pernah ngomong begitu kalian. Jadi kalau bercanda itu yang ada manfaatnya. Ya, kalau pengen banget bercanda gitu ya, humor. Yang ada manfaatnya, enggak ada manfaatnya jangan. Kenapa? Nanti orang tertawa, dengan tertawa lupa kepada Allah. Berarti ketika kita ingin menyampaikan satu syariah risalah, seharusnya ingat kepada Allah, membuat orang jadi lupa kepada Allah. Jangan sampai begitu. Menyampaikan risalah untuk supaya orang ingat kepada Allah, tapi justru sebaliknya membuat orang jadi lupa kepada Allah. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Jangan sampai begitu.
Jadi jangan pernah kita mencari kata, mencari kalimat untuk orang bisa tertawa-tawa, yang membuat lupa kepada Allah. Kecuali kita membuat satu kalimat, ya, dalam rangka untuk ya memperbagus ya penyampaian dakwah kita, lalu saking bagusnya retorika kita membuat orang terpukau sehingga beliau mereka tertawa, tertawa kagum, insyaallah ini tetap dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Kiai Zainuddin almarhum, beliau itu insyaallah beliau sangat bagus retorika yang beliau sampaikan, benar-benar ya luar biasa. Fa inna bani Israel, maka ya karena sesungguhnya orang Bani Israel lam yul'anu hatta albasu nisa'ahum az-zinata wa tabakhtaru ayil masyau mutakabbirina fil masjid. Karena sesungguhnya orang-orang Bani Israel mereka itu lam yul'anu, tidaklah mereka dilaknat, hatta albasu nisa'ahum, sehingga mereka itu memakaikan perempuan-perempuan mereka, apa istrinya ataupun anak-anaknya, az-zinata perhiasan, wa tabakhtaru, lalu mereka itu masyaul mutakabbirina, berjalan dalam keadaan sombong, fil masjid, di masjid, sehingga mereka itu dilaknat. Di masjid aja masih jalan dengan sombong, di masjid aja masih berhias, bagaimana kalau di luar masjid? Rawahu Ibnu Majah. Wa hadhihi zinatu kabiratun, ini perhiasan adalah dosa besar. Iza tahaqqaqatil fitnatu, apabila yakin fitnanya, tetap oleh fitnanya, yakin maksudnya. Jadi itu akan jadi dosa besar kalau dia yakin jadi fitnah. Jadi perempuan jangan seperti itu, jangan suka ya berhias buat suami, ah itu istimewa. Kalau kita keluar ya asal jangan jelek aja gitu ya, asal jangan bau, asal jangan jelek, asal jangan bau. Paham dah itu ya, paham dah. Memang kadang perempuan ini kurang pede, ya dia kurang pede karena apa? Udah biasa dandan. Jadi kalau dandan enggak yang biasanya dia dandan, dia enggak mau keluar. Jangan seperti itu. Ya terus terang saya kurang suka ngelihat seperti itu. Saya maunya ya istri saya kasih tahu dandannya biasa aja, biasa aja. Orang mah kalau udah cakep mah cakep aja kan begitu ya, ya betul nggak? Orang kalau udah cakep, cakep aja, betul nggak? Oh, banyak banget yang ngomong. Kalau udah ngomong jelek kagak enak banget ya. Apalagi kalau ya cakepnya make up, ini kan kepalsuan namanya ya, kepalsuan, kepalsuan. Kukirain cakep kali, nggak tahunya. Ini biasa aja, biasa aja, biasa aja. Mau hebat, mau cakep, mau inner beauty-nya timbul, mau buka aura, ya. Dengan apa? Bil wudu. Senantiasakan berwudu. Lazimkan berwudu. Selalukan berwudu. Lepas wudu, lepas wudu lagi, wudu, wudu. Apalagi kalau jalan, jangan biasakan keluar rumah enggak pakai wudu. Jangan biasakan keluar rumah enggak pakai wudhu. Biasakan keluar rumah pakai wudhu. Insyaallah.
ya. Insyaallah inner beauty-nya timbul, auratnya timbul. Wibawa terang gurun muajjalin, bukan hanya di akhirat aja. Di dunia juga. Kenapa? Karena amal-amal itu adalah nur. Jadi amal-amal itu adalah nur. Nur, saking banyaknya nur akan menjadi anwar. Ada di orang itu menjadi anwar salihin. Masya Allah. Jadi amal-amal itu adalah nur. Maka ketika kita uduk terus, uduk terus, uduk terus, uduk terus, nur, 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 Anwar. Masya Allah. Jadi apabila kita kepengen wajah kita bersinar, bercahaya, terbuka aura, inner beauty-nya timbul, rajinlah berwudu. Batal wudu, batal wudu. Batal wudu, batal wudu. Yang hebatnya banget sih, batal wudu salat 2 rakaat. Batal wudu salat 2 rakaat. Itu maziahnya kalau kita batal wudu salat 2 rakaat, insyaallah doanya dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Orang minta air Pak Ustaz, minta air Pak Ustaz, Pak Kiai macam. Supaya apa? Ya. Supaya sembuh, sembuh insyaallah penyakitnya. Supaya apa? Supaya kaya-kaya. Itu. Ada yang pengen banget kayaknya di sana. Besok diamalin tuh ya. Tuh. Amalin tuh kalau kepengen itu, pengen doa kita kabul, amalin. Setiap kali batal wudu salat 2 rakaat, setiap kali batal wudu salat 2 rakaat. Ini amalannya Sayyiduna Bilal bin Rabah. Amalannya Sayyiduna Bilal bin Rabah. Yang terompaknya sudah terdengar oleh Rasulullah di dunia, ya. Sudah terdengar di langit terompak beliau. Apa amalannya? Itu wudu salat 2 rakaat. Nah, kalau kita enggak mampu, yang itu dulu aja dah. Wudu aja dulu. Ya, paling kagak setiap kali kita keluar pakai wudu. Setiap kita keluar pakai wudu. Setiap kita keluar dari kamar mandi berwudu. Lazimkan itu. Senantiasakan itu. Insyaallah Allah akan berikan nur, 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 anwar. Artinya apa? Banyak nur dikasih sama Allah. Yakin itu. Yakin, saya yakin, yakin. Mukanya akan bercahaya. Bibarakatil wudu, dengan berkah wudu. Lihat kamu kalau enggak percaya, habis wudu berkaca. Gua ganteng juga ya. Betul apa betul? Saya tanya, betul apa betul? Betul. Iya. Oh. Tahu aja nih. Pernah begitu dia tuh. Iya. Benar itu. Ntar kalau ini om biar yakin, ntar wudhu kamu berkaca, bener juga. Dan jangan lupa setelah kita wudhu baca itu, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah, Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahirin, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Baca itu
Mau lebih hebat lagi, baca setelah itu inna anzalnahu fi lailatul qadr. Mau satu, mau dua, mau tiga, itu yang paling hebat. Nah, kalau udah baca inna anzalna, enggak usah lah begininya. Udah rapi begini, baca inna anzalna ya. Apa begininya bacanya ya, yang tadi doa tadi itu ya. Menghadap kiblat, mata ke atas ya. Udah selesai. Ya, udah selesai ya. Baca dah inna anzalna. Mau satu boleh, mau dua boleh, mau tiga lebih hebat. Yakin. Ya, yakin Allah akan berikan nur, 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 nur anwar. Masyaallah. Yakin itu. Yakin. Ntar orang ngomong sama kita, ente kok Masya Allah bersinar banget ya. Senyum aja. Mau tahu rahasianya? Tanya dong, tahu rahasianya apa? Wudu. Rahasianya adalah wudu. Yakin ini. Wa hadzi zinatu kabiratun, kata beliau, ini perhiasan dosa besar. Berhias begini, ini berhias dosa besar. Iza taqaqatil fitnatu, apabila tetap oleh fitnahnya, yakin fitnahnya itu. Amma mujaradu khasyatiha fa huwa makruhun, adapun semata-mata takutnya. Jadi ya, adapun ya semata-mata takutnya, dia takut fitnah, ini takut fitnah, itu makruh hukumnya. Jadi baru takut doang, takut fitnah, belum pasti, belum yakin. Au ma'azzaniya, atau serta ya zonnya, sangkaan. Sangkaan kuat. Fa huwa haramun, itu haram. Jadi kalau zon ini udah ya sampai 75% tingkat kebenaran dugaannya itu, maka itu haramun, itu hukumnya haram. Ya, berhias kayak begitu. Ya. Jadi kalau begitu kita keluar yakin bakal ada fitnah, itu hukumnya haram. Ya. Ya. Kalau takut makruh. Kalau dugaan kuat haram. Ya. Jadi ada, kalau yakin itu apa? Dosa besar. Kalau yakin bakal fitnah, dosa besar. Kalau takut enggak jelas, ya takut aja, takut itu makruh. Kalau dugaan kuat itu haram. Ya, fa huwa haramun ghairu kabiratin, tidak dosa besar. Jadi beda tuh dosa besar dengan ya haram. Ya. Kalau dosa besar udah pasti haram, ya. Kalau haram belum tentu dosa besar. Tapi semuanya kita jangan ya, baik yang dosa besar, apalagi dosa ya, baik yang makruh, apalagi haram, apalagi dosa besar. Afada kama afada Ibnu Hajarin, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin.